light. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Halo semua, kembali lagi di SBB Channel. Di video ini saya akan membahas tentang pabrik Atlet City. Tapi sebelum itu jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus bisa upload setiap hari. Langsung saja ke videonya. Pabrik Atlet City adalah film Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2017, bergenre aksi kriminal thriller yang disutradarai oleh Park Kwang Hyung. Film ini diperankan oleh Ji Chang-wook, Sim Eun-hyung, dan Han Jae-hong. Film ini berkisah tentang pemain video game Gwon-ju yang memiliki reputasi tinggi di dalam kancah games dunia. Ya, seorang kira-kira gamer profesional lah. Dia terjebak dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan kepada seorang siswi sekolah menengah atas, di mana peristiwa tersebut terjadi saat dia sedang bermain games di warnet. Dia ditetapkan sebagai tersangka otak pembunuhan dan ditahan. Kemudian dia menemukan sebuah perusahaan besar dan organisasi yang menjebak dia dalam pembunuhan itu. Di tengah kegusaran dan rasa penasaran untuk membuktikan bahwa dia tidak berdosa, kawan sama pemain games bernama Demolition dan seorang perempuan hacker, bernama Cheo Wu, menolong untuk mengungkap fakta sebenarnya. Ini sangat seru banget karena kalian bisa melihat seorang gamers dan hacker bersatu, coy. Dimana hackers bekerja di belakang layar dan si gamers sang eksekusinya, cuy. Pokoknya rekomend banget deh. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan cerita dan penyebutan nama pemain dan karakternya. Terima kasih sudah menonton. With a flame, I will let you in this game.